Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Sahabat tersalah di Anda berada dan juga sahabat keluarga muslim, apa kabar Anda? Dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik dalam program tanya Ustadz dan tentunya kesempatan bagi kita untuk terus belajar E, tentunya, dengan mengetahui perkara-perkara agama Islam, dan tentunya, jika ada hal yang ingin ditanyakan, Anda bisa mengikuti program ini dan juga langsung bertanya kepada kami, baik sahabat keluarga Muslim dan juga sahabat dari salah di manapun Anda berada. Telah hadir bersama kita, Loser, yang tentunya akan memberikan ilmunya. Ada Ustaz Abdul Ta'ala kita sahabat terlebih dahulu Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari salah Kita awali pertanyaan di kesempatan ini Ustaz kita awali pertanyaan nih. sebagai pertanyaan pembukaan Ustaz Ustaz apa hukum pajak kendaraan dan juga pajak lain-lain Menurut pandangan syariat Islam Ustaz Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wabarakatuh. wa baraka ala asyrafil anbiya' wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa Salam TV rahimanillah ta'ala. Wa iyyakum jami'an bapak dan ibu, ikhwan dan akhwat dan seluruh para penonton yang setia mengikuti acara Tanya Ustaz pada kesempatan ini. Di pertanyaan ini eh, harus kita jelaskan secara hati-hati ya karena memang e, banyak orang kadang-kadang e, salah memahami dan salah e, apa namanya ini e, pengertian begitu sehingga e, menuduh kelompok-kelompok yang mungkin tidak setuju dengan pendapatnya akhirnya nanti e, menganggap bahwa ini radikal bahwa ini adalah keras dan seterusnya tidak demikian kita hanya menyampaikan hukum Allah jawaballah dan e, apa yang disampaikan oleh Rasulnya apa adanya demikian kira-kira ya. hmm. jadi <tuh> di pertanyaan ini ada dua poin yang harus kita dudukkan. Pertama, pajak itu sendiri. Yang kedua, membayar pajak. Jadi ada dua eh, apa ya? Ada dua perkara yang harus kita dudukkan, gitu ya. Pertama, kita harus pahami pajak. Ya, pajak yang ada hari ini yang berlaku di negara kita ini bahkan, gitu kan? Itu bukan eh, bagian dari ajaran Islam. Bukan bagian dari hal yang dibenarkan di dalam Islam artinya di dalam Islam ini perkara pajak ini tidak ada gitu yeah. yang ada adalah zakat lain dan lain sebagainya begitu kan nah kalau kita lihat penjelasan para ulama ya berdasarkan uh, apa namanya istimbat mereka dari hukum-hukum yang ada dan juga dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Di antaranya firman Allah SWT yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat yang ke-29 Allah SWT mengatakan Ya ayuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kalian saling memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil Para ulama mengatakan pajak merupakan salah satu cara memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Ah, begitu. Kemudian di dalam hadis yang lain ya, uh, yang dinyatakan sahih oleh Syekh Albani rahimahullah, Rasulullah SAW mengatakan la yahillu malu imri'in muslimin illa illa nafsin minhu. Tidak halal harta seorang muslim kecuali uh, karena keridhaan dari pemiliknya. Yeah. Ah, begitu. Nah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al Imam Ahmad dan Al-Imam Abu Dawud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna sahibal maksi finnar sesungguhnya para pelaku dan pemungut pajak itu di neraka. Jadi tegas ya di sini nas-nas ini dan para ulama juga mengatakan sejujurnya bahwa memang pajak ini adalah sesuatu yang tidak ada di dalam Islam dan ini merupakan uh, apa ya cara ya memakan harta orang lain dengan cara yang batil ini harus kita dudukkan dulu ya, harus kita jelaskan dulu, harus kita bisa pahami dengan baik. Ini tentu uh, apa ya, berdasarkan dalil yang ada. Kita ini bicara dalil. Yeah. Kalau kita bicara dalil berarti kalau Allah, kalau Rasulullah, kalau Sahabah. Kan begitu itu ilmu, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dan yang lainnya. Jadi uh, harus kita pahami itu dulu. Kemudian kita beralih ke uh, apa pertanyaan berikutnya tadi. Yeah. Ya, art artinya kelengkapan dari pertanyaan itu kan. Hukum membayar pajak kendaraan mm -hmm. di negeri ini kan tidak hanya kendaraan yang kena pajak kan sekira rumah juga kena tanah juga kena gitu kan usaha dan seterusnya gitu kan nah jadi udah tegas itu tadi tentang pajak bagaimana cara membayarnya nah bagaimana cara membayarnya para ulama mengatakan diantaranya Syekh Saleh Al Fauzan Hafizahullah taala kewajiban kita mentaati pemimpin itu itu poin pentingnya. Kewajiban kita adalah mentaati pemimpin. Meskipun pemimpin itu mungkin berbuat zalim, mungkin berbuat zalim ya di dalam beberapa perkara atau di dalam beberapa urusan gitu. Meskipun dia zalim, kewajiban kita sebagai masyarakat adalah tetap sami'na wa Dan ini kata Nabi SAW sebagaimana dalam Muslim, isma' ya wa ati' wa in wa in akhadha malak ya wa in dara wa akhadha malak dengarkanlah patuhilah ya meskipun pemimpinmu itu ya memukul punggungmu dan mengambil hartamu mengambil dengan cara yang uh, boldim gitu kan nah para ulama mengatakan bahwa uh, dalam perkara ini ya dalam perkara pembayaran pajak ini baik kendaraan kah mungkin rumah mungkin tanah usaha dan lain sebagainya yeah. maka tidak mengapa <tuh> meskipun kita harus punya ikhtiar dan keyakinan bahwa ini sebenarnya tidak ada dalam Islam yeah. tapi karena pemerintah sudah Uh, mewajibkan dan kita tahu di negeri oh. ini kan kalau kita nggak bayar pajak akan ada konsekuensi kan Betul. dan kita pun hmm. ada keterkaitan ketika mengurus sesuatu sesuatu yang lain kan yeah. uh, uh, gitu maka di sini tidak mengapa kita tetap bayar pajak bahkan kita uh, apa ya harus melakukannya gitu karena itu tadi tuh nanti ada hal-hal uh, lain yeah. yang justru kita tidak bisa uh, bergerak gitu mm -hmm. karena kita masih ter ter apa namanya ini uh, tersendat atau masih belum uh, membayar kewajiban kita yang ya, menurut negara gitu kan. Maka kita katakan ini harus dua hal harus dipahami. Mm -hmm. Pertama dari pajak itu sendiri, yang kedua pembayarannya itu. Jadi jangan nanti gini ya orang kadang-kadang ya -kadang, kan itu haram pak Ustadz. Kenapa kita 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 juga mentaatinya? Mm -hmm. Maka kita katakan ini ketaatan kita ini ini soal lain. Ini ada hukum lain bahwa mm -hmm. kewajiban kita taat kepada pemimpin mm -hmm. ya meskipun dia mungkin zalim dalam beberapa keadaan. Ya selama mereka tidak men, tidak terang terangan dengan kekupurannya dan alhamdulillah negeri kita masya Allah negeri Islam pemerintah kita masya Allah pemerintah yang memang e, memiliki antusias dan e, apa namanya ini perhatian yang besar terhadap Islam gitu kan saja memang kita harus jujur mengakui ada beberapa e, komponen ataupun item yang barangkali memang belum atau tidak sesuai dengan syariat tidak tidak mengapa iya. tidak mengapa bukan berarti bahwa dengan demikian kita gugur ketaatan kita kepada pemimpin tidak demikian ini yang perlu harus kita pahami orang kadang-kadang kan terlalu semangat gitu kan iya. oh yang penting haram nggak mau lagi saya ini keliru uh -huh. jadi harus dipahami mana ini ranah yang yang harus kita yakini dan mana yang memang harus kita laksanakan gitu iya. nah, begitu sehingga kita uh, bisa paham dan mengerti intinya bahwa apakah kita membayar pajak jawabannya iya Demikian, Wallahu ta'ala alam. Yes, ya, Masya Allah, terima kasih atas uh, jawabannya. Baik sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan ke uh, pertanyaan berikutnya nih Ustadz. Ya, mm -mm. Ustadz, kalau anak sudah balik, sedangkan orang tuanya sudah meninggal. Mm -mm. Apakah walinya itu boleh memukulnya kalau dia meninggalkan sholat dan bagaimana batasan pukulannya Ustadz? Iya, jadi memang ada hadis ya dalam riwayat Abu Dawud, dalam riwayat Abu Dawud dan yang lainnya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, muru aula dakum wahum abenau sinin. Perintahkan anakmu untuk melakukan solat sementara mereka waktu itu sudah berumur tujuh tahun. Tujuh tahun sudah mulai diperintah. Ya. Wadribuhum alaiha, ya wahum abenau ashri sinin dan pukullah mereka ini karena meninggalkan solat jika mereka ini sudah sampai sepuluh tahun. Ya, jadi ini tentu yang memukul orang tuanya atau walinya tadi uh -huh. di dalam pertanyaan. Kalau dia sudah balik, berarti kan bukan 10 lagi tuh. Kalau laki-laki dia udah uh, umur 15-an kan, uh -huh. sudah lajang tanggung istilah orang, yeah. uh, gitu kan. Nah, kalau udah begitu ya, kalau sudah begitu anaknya, kalau dipukul justru nanti akan ada uh, apa ya? Ada uh, ada semacam perlawanan, malahan. Jangan-jangan uh -huh. nanti kita yang dipukul balik yeah. karena mungkin juga badannya sudah besar juga, dan lain, -lain sebagainya kan. Saya kira kalau memang memukul itu benar akan memberikan efek dan akan berdampak kepada kemaslahatan dirinya maka tidak masalah boleh saja dipukul dan pukulan itu juga bukan pukulan yang membabi buta ya yeah. mungkin dipukul mungkin pantatnya mohon maaf ya atau dipukul mungkin uh, dada apa namanya ini punggungnya, punggungnya hmm. gitu jadi bukan bukan pemukulan yang sifatnya membunuh ya bukan Sekarang begitu melebang, ya? <laughs> bukan jadi sekedar apa ya menunjukkan bahwa kita ini memang serius iya. dengan hal itu memang kita nggak 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 ini ya nggak 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 main-main gitu lah kira-kira kita ingin menunjukkan keseriusan kita itu iya, kalau ha. memang kita tanpa itu pun sudah uh, terlaksana ya nggak perlu saya kira apalagi benar -benar. anaknya ini kan sudah 15 ya iya. artinya kita diskusi dengan kita mungkin menyampaikan hukum ini sudah bisa. Kalau anak yang tujuh tahun, sepuluh tahun ini kan, kalau kita nyampaikan juga, kadang-kadang enggak -kadang nyambung. Iya. Maka, kadang-kadang pukulan ini yang lebih e, mengena, gitu kan? Mm -hmm. Kalau yang lima belas tahun, saya kira e, diskusi pun kita sudah bisa, bahwa memang meninggalkan sholat ini bukan perkara yang ringan, gitu kan? Iya. Dia dosa besar dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, intinya bahwa kalau memang bisa dipukul, kemungkinan itu ada, gitu kan. Kalau dan itu memang betul-betul bermanfaat kepada dirinya nanti dan membekas dan tidak ada nanti e, kemungkaran yang lebih besar muncul, iya. nah, enggak ada masalah mm. silakan. Tapi mm. dipukul pun itu tadi saya katakan bukan pukulan yang e, sampai lembam apa tidak, pukulan yang mungkin ya sekedar ini saja sebenarnya untuk menunjukkan ke keseriusan iya. dan perhatian kita yang besar terhadap perkara sholat ini. Mm. Ah demikian. Ustaz adat. Apakah hal sholat saja Ustaz ketika harus hmm. ada pemukulan, misalkan dibolehkan? Iya. Apakah hal lain juga ustadz misalkan nggak puasa ataupun hmm. juga lain sebagainya? Yeah. Ini apakah dibolehkan juga ustadz ada pemukulan? Iya, yeah, jadi sebenarnya begini. Kenapa kok sholat yang yang yang, yang menjadi uh, apa ya? Yang menjadi contoh dalam hadis yeah. itu kan? Bukankah perintah Allah yang hmm. lain masih banyak? Biasanya kata para ulama, kalau perintah yang lain itu itu sebenarnya akan mudah ketika ini sholat ini sudah beres gitu. Hmm karena sholat ini induknya ketaatan pada syahadatin kan yeah. setelah dua syahadat maka sholat ini merupakan induk ketaatan artinya kalau induknya udah dapat ya ibarat orang kalau bebek itu kan kalau jalan dia induknya atau babonnya atau apanyalah ya yeah. istilahnya kalau kambing mungkin babonnya kalau bebek mungkin induknya gitu kalau dia jalan yang lain yang ngikut <laughs> gitu yeah. maksud saya bahwa kalau sholat ini sudah sudah benar makanya ini kan diperhatikan dan memang kalau kita di sini lengah Ya tidak memiliki perhatian maka jangan harap yang lain akan bisa uh, akan bisa lebih bagus lagi. Mm -hmm. Tapi bagaimana kalau memang dia sholat ustaz tapi yang lain nggak nggak juga. Ini berarti yang perlu dicurigai sholatnya itu belum benar berarti. Karena yeah. kalau orang yang sudah sholat, sholat dengan benar, berarti dia akan mampu untuk kata kata Allah wajahalalainna wal yeah. Sholat itu dapat mencegah uh, perbuatan keji dan mungkar Tapi sholat yang bagaimana? Apakah sembarangan sholat asal sholat tidak? Sholat yang benar-benar ditegakkan semuanya, rukun dan sunnah wajib dan segala macamnya dengan sempurna. Itulah sholat yang berkualitas, itulah yang akan merubah perilaku dan akhlak seseorang untuk iya. yang lebih baik. Nah, demikian, Wallahu ta'ala. Baik, insyaAllah. Terima kasih atas e, jawabannya. Ustaz, kita tahan terlebih ya. dahulu hmm. untuk tujuan kemana-mana. Sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari tetap dalam program Tanya Ustaz. Ya, sahabat keluarga Muslim dan juga sahabat dari Salah Kembali di tanya ustadz. Silakan, tentunya bagi Anda untuk terus mengikuti program kami agar Anda bisa tentunya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, ustadz, ya. pertanyaan selanjutnya, Ustad, Ustad <coughs> ada sebagian ustadz <coughs> yang bahkan ustadz besar, besar gitu di Indonesia eh, mengajarkan kepada kita bahwa di bulan Safar ini kita disuruh untuk berziarah ke makam wali ustadz. Ya, jadi eh, terkait dengan eh, apa eh, berziarah ya ke makam wali, ini sebenarnya eh, sesuatu yang perlu dipertanyakan gitu. Kenapa mesti ziarahnya ke makam wali iya. dan kenapa pula harus di bulan hmm. Sopar ya, hmm. Aa, gitu. Nah. Maka kita katakan apa dalilnya, apa petunjuknya, apa uh -uh. landasannya uh -uh. dari Al-Quran dan Sunnah mengikuti pemahaman para sahabat, apa yang menjadi landasannya? Yeah. Kan segampang itu saja gitu, uh -uh. sesederhana itu. Kita kejar, kita jangan tertipu dengan kekurangannya, jangan tertipu dengan kemasyurannya dengan YouTuber apa dengan sub-subscriber ya yeah, pengikutnya. pengikutnya yang yeah. banyak. Jangan kita tertipu, yang kita ingat adalah dalil. Ada nggak dalil gitu loh? Cerita panjang kita dalil nggak keluar apa artinya gitu loh maksud yeah. saya maka kita katakan perkara ini perkara yang bisa menjadi apa? Ya? sarana menuju kesyirikan. Sarana bisa menjadi kesyirikan. Karena memang kalau orang sudah bergelar wali di di diziarahi ini masyarakat kadang-kadang kebanyakan bahkan gitu kan. Menganggap bahwa kuburan itu, kuburan wali ini memiliki eh, semacam kekuatan, Khususan, kekhususan gitu. sehingga nanti akhirnya apa? mereka minta kekuburan itu. Iya. Bisa, minta ke kuburan itu, syirku Akbar dulu, iya, bisa ah, menetangkan manfaat, bisa gitu. memberikan manfaat, <tuh> dan mendatangkan manfaat dan mudarat. Bahkan mereka berbondong-bondong sana, apa mau dicari ke sana? Pertama, minta jodoh, dimudahkan rezeki, iya. di, kesehatannya dilapangkan. Gitu ya Allah, ya Rabbi. Ini adalah bentuk-bentuk kesyirikan, ini bentuk-bentuk yang tidak dibolehkan. Ibadah itu hanya kepada Allah, sekalipun dia wali enggak berhak dia untuk di, 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 diperlakukan khusus seperti itu sama dengan yang lain sebenarnya kalau sudah meninggal ya habis selesai putus amal nah, ya kan justru dia butuh doa dari kita justru kita ini yang tak tahu diri udahlah keadaannya begitu kita minta-minta lagi kan justru yeah. dia yang butuh doa dari kita butuh doa butuh istighfar uh, kita untuk kita beristighfar kepada Allah untuk dia dan seterusnya dan seterusnya hmm. gitu kan. lagian juga ada hadis Nabi sallallahu di sana disebutkan la tusyadu rihalu illa ila salati Tidak boleh kita ini memberat-beratkan untuk bersafar kecuali untuk tiga masjid. Iya. Ini orang kadang-kadang kan kalau berziarah ke makam wali ini kan butuh ini kan, butuh butuhlah yang namanya kendaraan, butuhlah yang namanya uang transport, akomodasi, apalagi coba mungkin transportasi, mungkin hmm. juga uh, makan dan sebagainya kan. Ini bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang sahih dikatakan la illa ila masjid. Tidak boleh memaksakan bepergian atau safar kecuali ke tiga masjid. Yeah. ya Masjidil Haram, Masjidil Hada, dan Masjidil Aqsa. Hmm. Tiga masjid ini kalau tiga masjid itu mungkin kita mungkin kalau sampai ngutang pun umpamanya gitu nggak ada masalah. Hmm. Karena memang itu tempat yang memang diberkahi dan memang punya dalil yang tegas tentang keutamaan tempat itu. Masjidil Haram kalau kita sekali sholat itu sama artinya kita sholat seratus ribu kali tempat lain. Sekali, sholat zuhur umpamanya. Iya. Sekali kita sholat zuhur empat rakaat itu lebih baik kita lakukan ya di situ sekali kelipatannya seratus ribu kali lipat. Kalau di Masjid Nabawi seribu kali. Kalau di Masjidil Aqsa ada khilaf, ada yang mengatakan lima ratus kali, ada yang mengatakan dua ratus lima puluh. Yeah. jadi punya keutamaan. Ini tegas hmm. dalilnya. Kalau yang lain-lain itu apa keutamaan? Justru yang ada mendatangkan kesyirikan. Maka di sini prinsip kita adalah preventif. Mencegah sedini mungkin. Sehingga kita tidak jatuh ke kepada kesyirikan yang disebut dengan sadjud dari'ah. Hmm. Ah itu menutup semua celah. Agar kita tidak terjumlah kepada perbuatan dosa dan maksiat. Dan ini maksiat besar. Kenapa? Karena bisa jatuh kepada syirkun. Kesyirikan. Iman nanti akbar. Iman nanti asghar dan bisa juga menjadi akbar. Yeah. Nasallahu Dan ini E, maka kita katakan jangan tertipu dengan kekondangannya, jangan tertipu dengan ketersohorannya, jangan tertipu dengan kemasyurannya, jangan tertipu dengan e, ketenarannya, jangan tertipu dengan e, kepiawaiannya, mungkin mengolah kata gitu sehingga orang e, apa namanya ini sedikit mungkin terkesima dan e, terpukau ya, jangan-jangan, e, tetap kita memperkritis ya, dalil ada nggak, dalil, 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 hmm. dalil itu apa, kalau Allah, kalau Rasulullah, kalau sahabat selesai. Nah, demikian Allah Ta'ala Baik, masya Allah terima kasih, Ustadz. Hmm. Kalau uh, memang itu uh, ziarah, gitu, hmm. Ustadz, ini masalah ziarah, yeah. uh, Ustadz, hmm. uh, kepada uh, wali atau kepada orang-orang soleh. Tapi memang dalam rangka uh, mendoakan atau sekalian lewat itu boleh, Ustadz. Kalau memang tidak direncanakan di awal, yeah. kita memang datang satu tempat. Ada yang bilang orang itu ada kuburan orang gitu. soleh atau apa? Kita ziarah bukan dalam rangka untuk minta ke dia, justru kita mendoakannya, yeah. ya, justru kita apa namanya nih beristighfar kepada Allah untuk mm. dia nggak ada masalah. Dan yeah. itu nggak direncanakan dari awal, yeah. kita dikasih tahu aja ada gitu. Mm. Dari awal juga kita nggak ada niat ke situ karena menghindari hadis tadi. Yeah. Nggak boleh kita memaksakan rihlah atau bepergian untuk perkara-perkara seperti okay. itu. Kalau merutinkan ziarah, Ustaz. misalkan mm. uh, memang kan kalau uh, hikmahnya salah satunya itu adalah biar kita sadar betul, gitu, akan akhirat kita ya, betul, akan hmm. meninggal juga gitu betul, tapi kalau uh. misalkan kita rutinkan sebulan hmm. sekali nih kita hmm. harus sejarah lah gitu ke yeah. kuburan keluarga gitu hmm. setiap sekalian untuk kadang memelihara hmm. uh, supaya tidak rumput hot, mungkin rumput, ya, Rumput lain hmm. sebagainya ini hmm. boleh nggak Ustaz? Uh, mendawamkan itu kita justru butuh dalil lagi mendawamkan menentukan waktu-waktunya itu. Yeah. Jadi jangan sampai ditentukan rutin kayak gitu, jangan dibuat jadwal, kapan aja waktu, ada waktu sempat kita, ya udah. Yeah. Atau sekalian lewat barangkali. Enggak yeah. ada masalah. Karena nanti takutnya begini kita mungkin satu dua kali ya jadwal pertama jadwal kedua kita masih uh, lurus nih ikhtiar kita nih iya. ketiga keempat udah mulai uh. nih kuburan nih waktu aku datang kemari rezekiku kok makin lancar ya uh. udah mulai menghubung hubungkan iya. udah mulai mengait ngaitkan sudah mulai ada ikhtiar ikhtiar ini yang mau kita jaga gitu loh ini orang nih kadang kadang kan masalahnya apa ya karena dibesarkan di lingkungan yang yang memang eh, tidak mengerti tangan Adin dengan baik maka pada yeah. akhirnya ini masih masih berkarat gitu kian-kian uh -huh. ini cepat kali ini nyambarnya gitu yeah. makanya kalau yang seperti ini Libe nggak usah karena pada kenapa karena kita menutup celah jangan nanti oke okay, mungkin sekali-sekali nggak -sekali ada masalah tapi kalau didawamkan terus dirutinkan begitu kan pada akhirnya kan akan timbul Uh, apa namanya ini tikat iya. gitu keyakinan keyakinan oh ini kuburan ini kayaknya gini ah syaitan hmm. kan bekerja nggak pernah libur yeah. mereka ini kan yang pada akhirnya kita pun akan terjerumus yeah. maka sebaiknya dihindari dalam rangka untuk menjaga ya semua celah agar kita tidak terjatuh ke dalam kesyirikan tersebut Allah Ta'ala. Ya baik terima kasih atas uh, jawabannya baik sahabat keluarga Muslim dan juga sahabat salah kita uh, kembali nih Ustad ya yeah. Ke pertanyaan, "Ustadz, saya dilema. Saya mm. seorang guru di sekolah musik, apakah mm. saya berdosa atau tidak?" "Ya, memang harus kita mm. akui bahwa memang uh, musik itu haram. Ya, kita yeah. sudah tegas itu uh, dalam hadis-hadis Nabi SAW, dalam firman Allah. SWT, ya, Tinggal lagi bagaimana hukum orang yang bekerja di sana kan begitu. Pertanyaannya adalah, 'Anda si penanya ini kerjanya apa?' Kalau memang kerjanya main musik, ya nggak boleh haram." Kan mm -hmm. itu. Mungkin pekerjaan anda di sekolah itu bukan bukan mengajarkan musik justru umpamanya mengajarkan uh, tentang matematika atau yeah. tentang ilmu lain mm -hmm. atau mungkin dia hanya apa ya tenaga mm. lain mungkin kebersihan mungkin tenaga teknisi yeah. gitu itu soal lain nggak ada masalah kalau begitu tapi kalau dia pula yang menjadi <laughs> apa namanya ini gitarisnya ataupun apa namanya istilahnya itu vokalisnya ya, ya. gitu kan ya itu nggak boleh hmm, nggak nah, hmm. boleh tapi kalau dia bekerja lain dia ke, ke ob di situ atau yeah. uh, teknik apa namanya it gitu nggak ada masalah yeah. kalau itu ah, demikian Allah taala baik Insya Allah terima kasih atas uh, jawabannya baik sahabat keluarga Muslim kita uh, lanjut kembali uh, di pertanyaan berikutnya Ustaz yeah. Ustaz saya mempunyai anak yang temperamen Ustaz mm. Uh, akhirnya sering menjadi olokan orang bagaimana cara saya merubah anak saya itu. Iya uh. jadi memang uh, terkait dengan anak yang uh, temperamen kemudian uh, suka emosian marah gitu yeah. kan sehingga uh. orang pun akhirnya uh, apa ya mengingatkan ataupun berisihlah uh. dengan uh. anak kita itu. Pertama didik dia dengan pendidikan yang baik ya dengan uh, didasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah mengikuti pemahaman Salaful Wasallam... kemudian juga uh, jangan lupa untuk didoakan anak itu. Iya. doakan kepada Allah apalagi di salat uh, apa ya di salat malam kita di sepertiga malam terakhir ini doa-doa yang sangat uh, cepat kali dikabulkan oleh Allah wajaala maka uh, didoakan anak itu mungkin secara khusus gitu kan doa-doa khusus kepada anak itu agar Allah uh, melembutkan hatinya agar Allah berikan dia uh, apa namanya ini kesabaran dalam dia bersikap gitu kan sekaligus juga mungkin Uh, bisa di apa ya, semacam uh, training, training mungkin bisa juga di 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 diapakan di di hadirkan anak itu mungkin ada semacam daurah atau seminar, bagaimana yeah. menata diri, bagaimana menata jiwa, menata hati. Ini saya kira perlu, ini jadi usaha, usaha itu bisa dilakukan, jadi didik dengan baik ya. Di antara pendidikan itu mungkin itu tadi melibatkan anak itu atau mengikut sertakan anak itu ke, mungkin ada semacam kajian, kajian-kajian ya. yang bahas tentang hati, tentang nufus gitu kan. Yang benar, tetapi bukan asal tes genetik gitu, nupol ya. Iya. Kemudian juga e, doakan anak itu yang mm. terpenting. Kemudian juga e, apa ya? E, si anak ini coba dicari tahu juga mungkin dari sisi psikologinya ya. E, apa mungkin masalah? kadang-kadang iya. kan anak ini yang temperamen begini mm. kan mungkin ada yang sesuatu yang mengganjal atau mungkin ada masalah yang selama ini belum clear belum selesai, belum terungkap, belum terungkap gitu kan sehingga oh, iya. bawaannya apa namanya ini uring-uringan, kemudian bawaannya juga mungkin emosian dan seterusnya dan seterusnya. Jadi banyak langkah, banyak cara yang masih bisa ditempuh. Untuk bisa kita apa namanya nih, uh, meredam ataupun menjadikan anak kita ini tidak emosian, iya. nah, demikian Allah. Kalau masalahnya dari orang tua, Ustadz. orang mm. tuanya memang temperamen gitu, Ustadz. ya, ya, makanya orang tua pun harus berbenahlah, kan, iya. ya, istilah orang kan tidak jauh panggang dari api, tidak jauh uh, buah jatuh dari pohon gitu, iya. kan. Artinya memang ada faktor gen, faktor keturunan itu, itu ada, jadi ya, semua harus introspeksi sendiri, kan, semua harus merubah gitu, siapapun kita potensi itu ada kan potensi untuk kita jahat itu potensi untuk kita marah potensi ada tapi kan diantara kita ada yang bisa memanage dan mengaturnya dan bahkan mengubah potensi marahnya itu menjadi potensi yang lebih positif bisa yeah. jadi gitu kan maka mm. kalau orang tua yang temperamen ya berarti kan semuanya harus eh, apa namanya ini eh, merubah kan yeah. semuanya harus berubah gitu jadi tidak hanya dituntut dari si pihak si anak tapi orang tua juga sejatinya orang tua justru lebih bagus lagi karena mm -hmm. orang tua menjadi Uh, suri taula dan bagi anaknya. Iya. Allah taala. Nah Ustaz batasan mm. marah nih Ustadz Iya mm. kan manusia ini kadang uh, ya memang wajar kalau marah iya, ada betul kesalahan. Mm. Orang tua nih Ustaz ketika anaknya ada kesalahan segala macam ya dikit dikit marah gitu mm. Ustadz mm. Dan tapi apakah ustad boleh kita uh, dalam kondisi satu kondisi itu marah dan marahnya itu bagaimana untuk anak dalam mendidik nih Ustadz Iya jadi uh, <coughs> uh, apa ya uh, marah ini kan memang Uh, apa ya satu sifat yang memang natural gitu kan orang punya marah dan kalau orang nggak punya marah juga ini masalah gitu bahkan dalam Islam ini marah pada tempatnya sesuatu yang terpuji malahan ya marah pada tempatnya itu sesuatu yang terpuji gitu jangan pula dimaknai selalu negatif marah itu negatif tidak demikian iya, uh. marah pada tempatnya marah pada sesuatu yang memang e, harus diingkari dengan keras. Ini sesuatu yang sangat dituntut dan salah satu yang sangat e, di, 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 didorong, justru gitu, dibenarkan gitu kan? Maka saya katakan bahwa kalau marahnya memang marah yang bisa diletakkan pada tempatnya, maka enggak ada masalah. Iya. Mata, maka tidak ada masalah. Artinya, yang marah pada tempatnya memang itu tadi. Mungkin dia melihat kemungkaran, adukun maksiat, sudah diingatkan berkali-kali enggak juga, maka dia coba mengangkat suara dalam rangka untuk merubah kemungkaran itu enggak ada masalah tapi jangan pula masalah sepele baru sekali langsung marah ini kan tidak baik hmm. tidak baik ya. artinya bahwa <tuh> eh, jangan sampai kita ini eh, merasa uh oh, kalau aku marah selesai semuanya nggak juga begitu kadang-kadang marah ini dampaknya kadang-kadang eh, justru akan lebih banyak mudaratnya Akan lebih banyak masalahnya gitu jadi maka kita hikmah saja kita melihatnya kapan kita harus marah di mana kita harus marah apa kontennya sehingga kita bisa marah jadikan marah itu lillah iya. bukan li, li wali syahwah bukan karena mm. diri kita dan syahwat kita itu lillah jadi artinya marahnya itu jadi marah yang yang syarilah Dan tanda petik begitu kan bahwa marahnya itu memang karena Allah bukan iya. marah yang lain gitu bukan sedikit-sedikit marah sedikit-sedikit ah, enggak, gitu. enggak enggak bener. Itu enggak benar benar itu berarti mm. berarti mungkin ada masalah kolesterol barangkali kan <laughs> begitu Baik, Masya Allah terima kasih atas eh, jawabannya Baik sahabat keluarga Muslim dan juga eh, sahabat dari salah di manapun anda berada, kita rehat kembali. Kita akan lanjutkan di segmen eh, berikutnya pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap ditanya Ustaz. sahabat keluarga Muslim dan juga sahabat dari salah di mana Anda berada, kembali di tanya Ustadz. Baik, kita lanjutkan ya. pertanyaan kita di kesempatan ini. Ustadz, bolehkah, hmm. <laughs> bolehkah seorang istri mengambil uang dari dompet suaminya? Ustadz? bolehkah seorang istri mengambil uang dari dompet suami? Ya, nggak boleh. Ini kan kecuali diizinkan oleh suami. Gitu. Kecuali diizinkan oleh suami, baru boleh. Ya. Karena memang harus kita pahami, harta suami itu harta suami, harta istri adalah harta istri. Harus itu dipahami. Yeah. Tidak ada istilahnya harta suami adalah harta istri. Harta istri harta istri. Kan kadang gitu yeah. kan perempuan itu, ah gitu. Enggak demikian. Harta suami harta suami, harta istri harta istri saja ada yeah. kewajiban di harta suami itu yang harus dia keluarkan untuk memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Kan itu, itu, mm. itu, itu, itu poin harus dipahami dulu. Yeah. Maka. Ketika suami, ketika istri mengambil uang, uh, apa namanya, dompet, uh, uang yang ada dompet suaminya tanpa izin, maka ini diharamkan. Kecuali sebagaimana dalam hadis uh, Riman Bukhari, Imam Bukhari dan yang lainnya, bahwa uh, Hindun, putri Utbah, yaitu bersuamikan dengan Muawiyah, iya. bersuamikan dengan Abu Sufyan, mohon maaf, bersuamikan Abu Sufyan itu mengadu kepada Rasulullah SAW. Abu Sufyan adalah orang berkecukupan pada hakikatnya. Lalu apa namanya ini mengadu kepada Rasulullah SAW bahwa Abu Sufyan tidak memberikan nafkah mm. kepada dirinya dan anak-anak. Iya. Maka kata Nabi Sallam ambillah secukupnya untuk dirimu dan anakmu. Tidak mengapa? Kenapa? Kenapa boleh diambil? Karena emang totalitas si suami tidak memberikan kewajibannya, tidak mm. mengeluarkan kewajibannya. Iya. Kalau tadi si istri boleh nggak ngambilnya poster? Kalau begitu keadaannya boleh. Mm -mm ah begitu suami nggak yang mengeluarkan apa-apa tahunya dia tahunya dia hanya tahu makan tahu minum gitu kan nggak memikirkan uh, kebutuhan rumah tangga nggak memikirkan kebutuhan anak-anak dan segala macamnya maka pada titik itu dia boleh mengambil uh, apa namanya ini uh, uh, uang dari dompet suaminya meskipun tidak di, di, tidak diizinkan oleh suaminya mm -hmm. ah demikian tapi keadaannya itu harus 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 dipahami ya secara awal secara asal hukum asal nggak boleh kecuali ah ini pada pengecualian Suami tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami yang semestinya memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, maka di saat itu boleh si istri mengambil itu pun secukupnya untuk kebutuhan dirinya dan anak-anaknya. Dan yeah. juga harus di, tetap dikomunikasikan dengan suami ya kenapa kok bisa begini sementara kami kan menjadi tanggungan tanggunganmu eh, mas atau apalah begitu kan bahasanya antara yeah. suami dan istri sehingga dia diingatkan bahwa memang ini. Kewajibannya dan nggak bisa ditawar-tawar. Ah gitu kira-kira. Hmm, Jadi intinya pada asalnya nggak boleh, kecuali memang suami tidak mengeluarkan kewajibannya. Allah telah. Pelitnya sangat gitu ya. Pelitnya Kalau memang pelit yang terukur nggak ada masalah. Pelit yeah. yang terukur itu bagaimana maksudnya? Suami tidak memberikan uang kepada istri untuk mungkin hal-hal yang sifatnya boros. Tapi kalau hmm. kalau kewajiban pokok sudah terpenuhi. Iya. Yeah. Itu gimana nih, Ustaz? Kewajiban pokok sudah terpenuhi, lalu si istri ngambil uang dari suaminya lagi Dompetnya yeah. tadi. dari. Maka haram nggak boleh. Ya untuk kesenangan istri lah gitu. Itu nggak boleh. nggak ah. boleh. Kecuali memang suaminya ini... ...istilahnya royal. Hmm. Membuang-buang uang boros gitu kan. Maka si istri boleh sebenarnya... ...mengambil barangkali secukupnya... ...mungkin untuk kebutuhan tidak terduga... ...mungkin kebutuhan masa depan anak-anak... enggak -anak. ada masalah. Yeah. Tapi kalau memang suaminya... ...memang soleh gitu kan, baik-baik... ...lalu justru yang menggunakan... ...kebaikan dan kesolehan suaminya ini... Untuk selalu mengambil uang, ya. gitu. Ini nggak boleh, gitu. Nggak ya. boleh. Ini istri harus paham seperti uh, ini. Uh, uh, uh. Dan suami juga jangan mentang-mentang uh, uh. istrinya bun, Barangkali berduit, menggunakan kesempatan itu juga nggak boleh juga. Harta uh, uh. istri, harta istri. Uh, uh. Ah, itu harus dipahami dulu. Sehingga nggak ada istilahnya apa ya, ada miskomunikasi antara si suami dan si istri. Uh. Ah, demikian. Baik, Allah terima kasih atas uh, jawabannya. Nah Ustaz namun ketika uh, ini kan masalah keuangan yeah. kita bicara mm -hmm. masalah Betul. keuangan antara suami dan istri nih Tentu kan yang uh, paling wajib uh, untuk uh, apa ya memenuhi kebutuhan itu kan suami gitu Ustaz. Hmm. Tapi ketika suami uh, sudah uh, menjadikan pekerjaan kemudian dapat uang tapi ya uang itu diatur istri ustadz mm -mm. apakah si istri itu memang 100% memegang kendali mm -mm. sehingga si suami kan kadang si suami yeah. itu tidak bisa menggunakan uangnya gitu ustadz uh -uh. nah ini gimana nih ustadz eh, jadi begini si suami juga harus panjang akal ya maksud saya yeah. panjang akal itu begini dia harus mampu untuk uh, berpikir uh, apa ya berpikir uh, panjang juga gitu kan Uh, suami kalau memang sudah menyerahkan uh, apa ya bulat-bulat lah gajinya itu umpama gaji atau hasil apa gitu ke istrinya itu kan akadnya harus tegas harus jelas ini untuk kebutuhan apa kalau memang sudah lazim itu umpamanya kebutuhan satu bulan ya mungkin itu untuk segala semuanya lah untuk kebutuhan dapur anak-anak sekolah segala macam gitu kan berarti itu kan istri yang memang uh, apa ya menjadi amirohnya menjadi yeah. pemimpinnya untuk me eh uh, apa ya? memanajemeni ataupun untuk mengatur keuangan rumah tangga tadi udah selesai. Uh, uh, uh. Udah selesai. Dan memang uh, uh. kalau bisa si suami juga apa ya? Kalau bisa memang jangan ngasihnya itu ngepas kali gitu. Jangan ngepas kali apalagi sekarang ini kan kebutuhan tentu harga-harga uh, istilahnya naik, transportasi naik dan segala macam. Jadi suami juga harus harus bisa memang kalau punya kemampuan tentunya memberikan apa ya ada istilahnya kebijakan fiskalnya itu ya kebijakan keuangannya itu agak sedikit longgar gitu jangan terlalu yeah. ketat juga ngepas kali juga ini akan menyulitkan si istri untuk mengatur sedemikian rupa gitu kan jadi harus di 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 di, di apa namanya dilihat secara komprehensif uh, secara lengkap bahwa memang kebutuhan itu sudah terkapar semua dengan uang yang diberikan oleh suami plus juga si istri harus memahami bahwa akadnya ini adalah untuk kebutuhan keluarga. Jadi jangan pula dia beli yang yang macam-macam yang aneh-aneh. Nah, gitu. Kalau memang itu di luar dari kebiasaan yang ada, tetap minta izin dan yeah. meminta apa namanya ini memberi meminta persetujuan kepada yeah. suami. Karena kan kasihan gitu, hmm. Ustaz, ketika melihat suami yang bekerja keras tapi hmm. ketika ada keinginan atau apa tunggu istri dulu ya sikit-sikit persetujuan. -sikit. Ah maka dulu maka, dulu. maka yang seperti ini suami itu memang harus juga punya sumber lain ya, tidak mm -hmm. hanya tidak hanya gajinya yeah. gitu kan. Mm -hmm. Jadi memang sebaiknya suami itu mungkin mm -hmm. kalau gaji itu kebutuhan rumah. Tapi yeah. mungkin dia ada job-job, ada cuan-cuan mm -hmm. ya yang lain tambahan. yang eh, tambahan itu nggak nggak usah juga di setor mm -hmm. semua ini suami yang nggak nggak ini juga yeah. ini nggak bisa sebagai pemimpin. Tapi mm -hmm. nah, Ustadz boleh nggak gini ustadz karena suami itu kan kadang capek gitu, mm. Udah bekerja lelah. Ya memang dia perhatian juga sama Betul. keluarga. Tapi mm. sekali kalau udah capek, pengenlah makan di luar sendiri gitu, Ustaz. Mm. untuk yeah. menghilangkan capeknya mm. gitu. Ini boleh nggak, Ustad? Ya boleh saja. Tapi kan mm. apa namanya sebaiknya diajak keluarga. Tapi kalau diajak keluarga nggak cukup, Pak Ustaz. Ini yeah. nggak ya, ada masalah. Atau boleh. yang dia pengen sendiri kalau diajak keluarga nanti justru malah masa malahan jadi ribet. ribet. <laughs> <laughs> gak ada masalah, nggak ada masalah, nggak nah. ada masalah, nggak ada masalah yang seperti itu. Jangan yeah. dianggap bahwa apa ya. Harus semua-semua harus semua, semua gual? Enggak juga. Ya, namanya laki iya. itu apa ya? Ya misalkan kalau dia eh. udah capek kali lah gitu. Iya betul. kan masalah. Jadi jangan hmm. juga kita ini laki. Jangan karena uh kewajiban ko kita membantu istri. Jangan pula kita ter terlalu apa juga ya, Terkungkung gitu. Tersandra. Yeah. Jangan juga. Sekali-sekali kita butuh mungkin refreshing sendiri. Yeah. Ingin juga makan bakso gitu kan. Yeah. Contoh lain gitu hmm, kan. Pulang kerja. <laughs> pulang gitu. kerja. Ingin juga ngebakso. Juga ingin hmm. nge... Nge, apa namanya, ngesate juga ingin, apa namanya ini, ngejus juice Gak mm -hmm. ada masalah. Gak ada masalah. Ya. Nah, jangan nggak pula, oh nanti Pak Ustadz Yang penting di rumah udah beres, secara uh, kebutuhan umum sudah selesai, gitu. Mm -hmm. Jangan pula di rumah yang diambili, dari rumah yang diambil modalnya untuk keluar tadi, ini namanya kurang ajar suaminya, <laughs> kan begitu. Iya, betul. <laughs> yeah. Baik, Masya Allah, terima kasih atas jawabannya. Baik, Ustadz, yeah. menarik kita ke uh, pertanyaan lain, Ustadz. Yeah. Ustadz bolehkah kita perhitungan uh, soal harta terhadap orang tua kita padahal ya kita sadar dulu orang tua kita itu ya mati-matian berjuang untuk kita Ustadz. Ya jadi saya ingatkan dengan hadis Nabi SAW Wasallam, mm. Anta wa maluka liabika engkau dan hartamu milik orang tuamu Ngapain pula kita ngatur-ngatur Iya <laughs> gitu kan Bahkan Nabi engkau dan hartamu milik orang tuamu Jadi orang tua itu kalau ngambil duit kita nggak boleh kita marah Itu dia kok Kata kita ini pun milik dia gitu kira-kira iya. Ya, jadi, walaupun kita katakan bukan milik mutlak karena pemilik mutlak itu hanya Allah mazhab yeah. kan mm. jadi maksud saya bahwa mm. apa ya kadang-kadang kita ini uh, kalau sama orang tua masya Allah ini kadang-kadang terlalu apa ya terlalu perhitungan Iya. Yeah. ya yeah? mesti kita ini jor-joran gitu kita umroh umrohkan orang tua kita kita hajikan dia kita rawat dia kita butuh ini babul jannah kita pintu sorga kita yang kalau dia sudah meninggal sudah tertutup nggak boleh lagi nggak ada yeah. lagi ini kesempatan nih orang tua kita ini itu justru kalau kita lihat anak-anak yang berbakti itu... ...dia mati-matian membela orang tuanya. Tapi yeah. bukan berarti dia... Meng Me, apa ya me me mentelantarkan ya keluarganya nggak demikian iya. artinya dia punya perhatian yang besar kepada orang ke tuanya jadi jangan 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 sampai hitung hitungan hmm. kalau kita, dulu orang tua kita mungkin hitung hitungan kita ini nggak akan sebesar gini mungkin kita akan kurus kerempeng, mungkin kita sakit sakitan mungkin kita iya. nggak sampai begini usianya gitu betul, kan betul, 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 betul. orang tua ah, apa anak ini nangis saya dikasih aja apa udah obat apa yang seharusnya obat batu dikasih obat mencret jadi Oke, <laughs> gitu betul. Saya betul. orang tua kita ini dulu, masya Allah. Mereka, kalau kita sakit, ya mereka ini merawat kita sedemikian yeah. rupa sehingga kita bisa umur panjang. Kalau yeah. orang tua kita yang sakit sekarang ini, barangkali kita rawat, bagaimana cepat nih lewat nih, biar selesai. Ini biar nggak banyak urusan lagi, <laughs> biar selesai. Allah, ya. ini, biar, mm -mm. ini yang kadang-kadang terjadi, jadi memang kita apa ya harus apa namanya kembali kepada ajaran agama kita bahwa orang tua itu sangat tinggi apa namanya posisinya dan kedudukannya di hadapan iya. Allah kalau orang tua dulu Ustadz, hmm. e, untuk misalkan udah jatuh tempo nih e, iuran segala macam hmm. sekolah hmm. ada duit nusad yeah. tinggal itu itunya gitu Ustad hmm. kadang orang tua itu lebih baik bayar untuk anak sekolah dulu hmm. ketimbang untuk belanja makanan ya itu justru kadang-kadang kan orang tua itu nggak ganti baju hmm. Iya, Di momen-momen tertentu, bajunya itu-itu aja, mungkin juga ada jahitannya, bekas iya. jahitan. Bukan gak mampu, bukan gak mau bukan. gitu. Bukan, dia orang anaknya yang lebih dibela-belainya. Jadi istilah orang Batak itu, uh, anak lu hamorawan gitu. Artinya hmm. anaknya yang yang menjadi uh, diutamakan. Jadi orang tua biasanya gak ada yang hasad sama anak, gak ada yang dengki. Ya? Iya, betul, umumnya, betul. umumnya hmm. gitu. Dan kalau dia pun S1, anaknya ingin dia jadi, jadi S3 nggak iya. ada, aku S satu, kau pula S 3 nggak gitu. Iya. Oh, justru didorong terus kan. Iya. Bahkan ada yang nggak sama, orang tuanya anaknya ingin jadi jadi jenderal, jadi profesor dan seterusnya, dan seterusnya. Iya, baik. Gitu. Allah, luar biasa ya. Baik sahabat keluarga Muslim <coughs> dan juga sahabat salah di manapun anda berada, Ustadz, Namun ini hmm. uh, menarik kembali nus tentang hmm. uh, soal hitung-hitungan terhadap orang tua. Walaupun <coughs> kita harus uh, berhutang, Ustadz. Iya. Yeah. Kalau kita berhutang segala macam gitu Ustaz untuk kebutuhan orang tua Ustaz. Hmm. Nah gimana itu Ustaz? Kalau memang kira-kira hmm. berhutang kita ini hmm. bisa kita bayar yeah. ya, enggak ada masalah. Enggak hmm. ada masalah. Orang kadang-kadang kan begini masih bisanya ada masih ada kelonggaran sebenarnya tapi udah nggak mau bantu sama orang tuanya. Yeah. Masih bisa dia, mm -hmm. dia masih orang masih percaya sama dia ngutang, orang masih memberikan dia kepercayaan untuk mungkin uh, memutar uang gitu, tapi dia nggak mau yeah. menggunakan kesempatan itu untuk membantu orang tuanya. Mm -hmm. Ini nggak bener yeah. Justru kalau ada peluang-peluang seperti itu digunakan gitu. Orang tua kita berapa tahun lagi sih dia hidup? Kan begitu maka maksud saya bahwa hal ini perlu diperhatikan ya menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Ayo kapan lagi kita menghormati orang tua kita? Kapan yeah. lagi kita untuk berbakti kepada orang tua kita? Mungkin usia mereka mungkin satu dua kalender lagi sudah lewat. Iya yeah, betul, betul. Ah demikian. Jadi kesempatan kesempatan harus di, di, di direbut. Ah, demikian. Allah taala Baik, Masya Allah Baik, terima kasih Ustadz <coughs> atas jawaban-jawaban yang diberikan uh, untuk kita semua. Mudah-mudahan menjadikan ilmu. Dan menjabdikan kebaikan bagi Amin. Waktu kita sudah habis Dan terima kasih mudah-mudahan di lain kesempatan Kita bisa ketemu kembali Kita bisa mengambil manfaat dan faidah Faidah untuk kehidupan kita Baik kita tutup dengan doa kepada majlis Majelis Subhanallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh